Kemana, Mbak? Kerja kemana? Banjar. Banjar sekalian atau yuk? Saya mau ke pasar. Boleh. Ayo. Halo guys, selamat pagi. Dan kali ini gue mau jemput ibu dulu nih ya ke pasar. Gue bawa helm, jadi kalau berboncengan itu harus menggunakan helm dua ya. Jadi jangan hanya yang mengemudinya saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan tepatnya sekarang jam 8:30. Tadi itu ibu jam 5-an ya ke pasar. Gua anterin. Oke, bismillah. Waduh, mobilnya besar-besar noh. Kira-kira motor cat 70 gua ini bisa nyalip mobil itu kagak ya? Nanti kita coba susul. Gua pur dulu deh. Gua pur, waduh, hampir saja itu kawan-kawan. Bismillah. Ayo masuk. Ayo mang, cepet mang. Bismillah. Oke, gas, kita salip ya mobil yang di depan cuy. Kita salip. Awas, di belakang ada kendaraan yang mau nyalip. Kita tuh harus sekali ya tengok ya kendaraan di belakang gitu ya. Itu fungsinya spion. Bismillahirrahmanirrahim. Cuacanya enak banget cuy. Ini ada mbak-mbak. Kemana mbak? Kerja kemana? Banjar sekalian atau yuk? Saya mau ke pasar. Ayo sekalian, saya mau ke pasar. Oh iya, gak apa-apa, yuk. Boleh, yuk. Sekalian aja cuy, bantu orang. Nah, gua juga bawa helm sih. Bismillah. Helmnya pakai kak? Pakai dulu. Kerja di mana kak? Apa? Oh, toko busana. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama kerja di sana? Oh, baru. Orang sini asli, Kak? Orang sini? Oh, orang Ciamis. Orang Ciamis. Oh, kerja di Banjar. Oh. Di sini tinggal sama siapa? Ngekos. Oh, iya. Pantesan baru ketemu. Saya orang sini asli soalnya. Jam 8:30. Gak apa-apa, Mang. Gak apa-apa, sekalian aja, Mbak. Berarti orang Sunda atunya? Orang Sunda. Oh, no. Taslami di Banjar. Baru berapa hari tuh di Banjar? Oh, baru 1 minggu. Iya. Nunggu angkot ya? Memang sekarang jarang sih. Bismillah. Udah divaksin, Mbak? Sudah. Ini nih pada divaksin nih di Polres. Iya, sekarang harus pakai vaksin kalau kerja itu. Sekalian aja, Mbak, saya itu mau itu apa namanya? Saya itu mau jemput ibu di pasar. Untung bawa helm dua. Nah, ini angkot nih. Kayak tadi angkotnya itu. Iya, pas Mbak keluar gang kayaknya ini angkot udah lewat. No, kosong angkot. Jarang juga sih sekarang angkot. Gimana betah di Banjar, Mbak, seminggu? Betah nggak di Banjar? Panas ya Banjar, panas ya? Iya. Pulangnya jam berapa, Mbak? Malam. Waduh.
Sekarang kan lagi PPKM ya? Kalau toko-toko tutup jam berapa tuh? Oh, jam 8. Iya. Aduh, panas, panas. Emang emang tokonya bukannya jam berapa? Oh, jam 9. Oh, iya. Tokonya udah lama di sana. Oh, baru buka. Oh, baru buka. Atau Mbak alihan dari kota lain kerja di sini? Oh, ini buka cabang di sini. Iya. Mudah-mudahan Mbaknya betah deh di sini, Mbak. Berarti ngekos ya di situ ya? Tiap hari naik angkot, Mbak? Ada. Kalau pulang naik Grab? Atau? Oh, kadang ikut sama teman. Iya. Waduh, mobil besar itu. Tuh kan kesalip kan mobil yang tadi. Oh ya. 02 kan sampai ke pasar ya. Berarti kalau ke arah Cimenyan itu 07. Iya. Ini saya nganternya sampai mana? Saya nganternya ini sampai mana? Nanti kasih tahu aja ya sebelah mananya ya. Oh gitu. Saya mau ke pasar sih ini. Mau jemput ibu soalnya tadi. Nyantai aja, Mbak. Saya tadi ibu saya berangkatnya itu pas subuh gitu, jam segini baru pulang. Dagang juga soalnya. Bismillah. Ini memasuki perkotaan ya, kita ambil kiri. Gimana sekarang, Mbak? Ramai nggak toko-toko? Oh iya. Waduh, itu hampir. Aduh, ini padahal tadi pagi hujan ya. Tapi ngelekep ya, Mbak ya. Udah tahu wilayah-wilayah di Banjar, Mbak? Nggak kemana-mana ya? Iya. Ini masih lurus. Cimenyan mah kan di situ kan? Di deket apa namanya? Pahlawan mah. Itu termasuknya Sumanding ya. Oh, berarti dari Perbodan kemana tuh? Perbodan yang ujung lampu merah. Oh, lurus. Oh, ya. Kalau nanti saya sih ambil kiri, Mbak. Tapi ya sekalian aja dianterin deh. Gak apa-apa, nyantai. Aduh, lampu merah lagi. Lampu merah. Abas banget ya. Setiap ada lampu lalu lintas merah terus. Gimana, enak gak pakai motor kayak gini? Itu nerobos loh. No. Ini harus satu arah dari arah sana gitu ya. Kayaknya bapaknya itu kagak tahu deh. Ya, kayaknya habis dari Pangandaran tuh, Mbak. Gimana, enak gak pakai motor tua kayak gini?
Gokil. Sebelumnya udah pernah belum? Oh, pakai motor kayak ginian? Pernah. Oh iya iya iya. Berarti enggak asing ya? Ini masih lurus atau ambil kanan? Di sebelah mana sih? Berarti lurus. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa, nanti saya belok kiri aja nanti. Aduh, berjemur dikit gak apa-apa ya mbak ya, vitamin D. Buatan pak. Berarti saya nganternya sampai mana? Itu yang tukang parkir. Oh, berarti di seberangnya. Oh iya. Aduh, lama juga ini ya. Si Ade lucu banget tuh, Mbak. Udah punya suami? Oh, belum. Oh, baru lulus kemarin. Oh iya. Di sini, Mbak. Oke. Oh iya, bentar. Aduh, ini mobil apa sih namanya? Yang buat di pabrik-pabrik itu kan? Di sini, Mbak. Oh, di seberangnya di sana. Helmnya? Helmnya? Susah nggak? Coba-coba gue bantu bentar-bentar, bisa nggak? Repot ya. Ya, sama-sama. Ya nggak apa-apa Mbak. Bismillah. Ya. Pansot pakai baju putih dan celana hitam ya. Pegawai baru soalnya dia. Gue mau langsung ke pasar nih. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kosong, ayo ah. Maju. Selamat bertugas ya untuk bapak-bapak polisi. Aduh, ini ibu gua kayaknya nunggu deh. Oh, belok kiri tuh harus ikuti jalan terus. Jalan terus, Bu. Oh, letter T ya, Purwakarta. Belok kiri jalan terus soalnya. Oh, itu lagi di Papas ya. Ah, hijau euy. Ke pasar dulu, cuy. Oke, ini dia ya. Daerah perkotaan ya. Senang juga ya. Aduh. Lupa gua enggak minta Instagramnya. Kan kalau malam hari kalau bete di rumah kan bisa main juga ya. Nanti gua coba kapan-kapan. Lewat lagi jam 8:30-an barangkali ketemu lagi, cuy. Biasa modusin.
Ambil kanan. Oke, dan gua mungkin mau sampai di sini ya, cuy ya. Gua mau jemput ibu dulu, bawa belanjaannya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.